Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Malam hari ini kita akan bersih-bersih. Itu di daerah Sri Tanjung ya. Di Jalan Raya Sri Tanjung Komring. Sri Tanjung yang masuk Kecamatan Tanjung Lubuk. Sekitar 7 atau 8 hari yang lewat itu terjadi kecelakaan. Nanti kita bersihkan sisa energinya itu. Kalau tidak dibersihkan biasanya mempengaruhi yang lain. Saya juga tidak tahu itu. Pastinya itu kalau kecelakaan itu ya kelalaian. Tapi di balik kelalaian itu ada sisi gaibnya. Karena jin setan siluman iblis itu membidik orang-orang yang lalai. Kelalaian itu banyak faktor, bisa dari ya bisa dari karena capek, tidak fokus ya intinya, tidak fokus di jalan atau terburu-buru. Dan banyak lagi. Nanti kita bantu kita bersihkan saja supaya energinya tidak mempengaruhi yang lain. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahyang Nirwana, jasad ruh sukma mediator dipersihkan terlebih dahulu malaikat. Dari ujung kaki sampai ke gunung, semua yang menyusup dibantu dibersihkan total, bersih total. Semua yang menyusup di pikiran, semuanya meletak, semuanya. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahyang Nirwana, tempat ini radius 20 meter dari 8 bujur mata angin, dipentengi full dari segala yang nyerang dari luar, dari segala penyusup dari luar yang masuk ke tubuh ini, hanya murni dari yang menyebabkan kecelakaan di Sri Tanjung, Kecamatan Tanjung Lubuk. Kurang lebih 8 hari yang lewat kalau tidak salah. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, yang menyebabkan kecelakaan di Jalan Raya Sri Tanjung, Kecamatan Tanjung Lubuk, yang mengakibatkan 2 pengendara motor tewas tertarik di tangan saya. Energi yang paling kuat tertarik di tangan saya dan menjadi rumah energi Allah. Terkunci di tubuh mediator dari ujung kaki sampai ke ubun-ubun, energinya dilemahkan saya malaikat. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, jika yang masuk ini bukan dari gaib yang terkuat yang menyebabkan kecelakaan di Sri Tanjung, Kecamatan Tanjung Lubuk, otomatis langsung meledak. Kita suaranya tersambung, bicara bahasa manusia. Bicara bahasa manusia, bahasa Indonesia. Jinnya lagi berbicara bahasa jin. Bahasa Indonesia saja. Kita suaranya tersambung, terbuka, bicara bahasa Indonesia. Allah. Golongan apa ini? Berbohong, terpotong-potong. Berbohong, terpotong-potong. Kamu itu yang paling terkuat apa bagaimana di situ? Masa yang terkuat? Ada berapa pasukannya? Yang menyebabkan kecelakaan itu siapa? Diapakan itu? Diapakan? Diapakan? Diganggu. Ya maksudnya diganggu itu apa? Dua-duanya? Atau pandangannya yang dialihkan? Dibuat tergesa-gesa? Kamu. Oh, dibuat terburu-buru keduanya? Bahasa Indonesia yang jelas. Bahasa Indonesia yang jelas. Allah. Kenapa saya ditemuk ini? Kenapa? Ya kenapa? Saya bertanya kepada. Iya, saya mau. Kamu dari mana asalnya?
tidak perlu tahu. Itu di situ kenapa berada di situ? Sejak kapan ada di daerah itu? Di jalan raya itu? Tidak mau jawab saya. Kalau tidak mau jawab sakit nanti semakin sakit. Di lantai saya malah ya. Tidak mungkin sang yang mau jahit ruang Allah. Ada apa kan datang datang saya disakiti? Saya itu mau ini bersih-bersih di situ. Bersih sakit tidak usah menyakiti saya. Oh iya kan kamu yang nunggu situ sejak kapan ada di situ? Apa? Memang tinggal di situ apa? Tidak. Ditetapkan saya di sana. Sudah berapa bulan? 6 bulan. 6 bulan? Ya. Di mana yang mendatangkan orang mana? Tidak mau tahu. Dukunnya di mana dukunnya? Tahu kamu. Orang mana yang masang ya? Tidak tahu. Itu rohnya di mana rohnya kedua itu? Ditawan. Di mana? Tidak perlu tahu juga. Jangan banyak tanya. Dibebaskan dulu semua. Bebaskan saja kalau bisa. Ya kamu saja, kamu yang lawan kok. Saya diikat bagaimana? Kenapa? Saya diikat bagaimana? Dengan izin Sang Hyang Nurcahyaning Nirwana, semua pasukannya yang ada di jalan situ tersebar ke sini semuanya. Yang melarikan diri otomatis langsung meledak. Allah. Menjadi lemah semuanya pasukannya. Di mana itu ruhnya keduanya itu? Dibebaskan dulu ya. Bebaskan saja kalau bisa. Kenapa? Bebaskan saja kalau bisa. Oh, dukunnya di mana dukunnya? Tidak tahu. Jauh. Tidak tahu. Orang yang pesan di mana orang yang pesan? Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu. Ada berapa yang ditawan itu rusuknya? Ada banyak. Sebelum itu ada pernah kejadian juga? Ada. Sudah berapa orang di situ kejadian? Beberapa orang. Ada. Kamu tinggal di mana di daerah situ? Di sebelah tengah jalan. Oh, di tengah jalan menghalang-halangi orang mau lewat ya? Dengan izin Sang Hyang Nurcahyaning Nirwana. Setaranya semua manusia dan semua pasukannya, berapapun jumlahnya yang ada di sepanjang jalan itu, dari jalan raya ini sampai ke perbatasan di kapal akhir, semuanya dengan izin Sang Hyang Nurcahyaning Nirwana, semuanya tersapu bersih, bersama cinta dan semua iblisnya, semua tersapu bersih, terlempar semua yang pasti-pasti kepada Allah. Semua Muslim ya? Muslim? Tidak mau. Tidak kau? Tidak kau? Ya sudah. Itu pada rusuk aja siapa yang nahan? Yang lawan siapa? Ada. Siapa? Yang nahan siapa yang lawannya? Kon. Oh, dia dukun ya? Kamu Muslim tidak? Tidak. Enak kok Muslim? Tidak mau. Tidak mau. Allah. Le
Dengan izin saya, Yang Mulia. Semua efek buruk dari mediumisasi, efek negatif, energi-energi buruk negatif dari mediumisasi dari ujung kaki sampai ke mulut semuanya mengucap Allah. Tidak mau muslim ternyata. Jadi biasanya ruh itu habis kecelakaan itu ya rata-rata ditawan. Tanaman ya? Iya. Tanaman ditanam di tengah jalan. Bukan bunga. Oh, hambun bunga. Oh, bunga ditaburkan. Media bunga ditaburkan di tengah jalan di situ. Jadi yang lewat dipengaruhi, dibuat tergesa-gesa, terburu-buru, tidak fokus lah intinya. Nanti kita tarik saja dukunnya. Peti ke dukunnya? Dengan izin sang yang bersyahaya ning ruwana. Semua pentengan-pentengan dukun yang menanam tanaman tumpang di jalan Sri Tanjung, jalan Sri Tanjung, lintas komplek Sri Tanjung yang menyebabkan kecelakaan 2 orang tewas 8 hari yang lewat semuanya. Semua bentengan dukunnya semuanya diletakkan semuanya mereka dari yang paling luar sampai paling Allah. Semua bentengnya diledakkan semuanya. Allah. Dengan izin sang yang bersyahaya, semua keilmuan dukunnya semuanya tarik sejak orok sampai sekarang ini semuanya tarik semuanya. Semua keilmuannya ditarik semuanya, dikembalikan semua ke Allah. Dengan izin sang yang bersyahaya yang ruwana, jasad roh sukma mediator dipentengi full. Semua efek-efeknya tidak berpengaruh ke jasadnya sama sekali. Dengan izin sang yang bersyahaya yang ruwana, 9 roh 7 sukma dukun yang menyebabkan tumbal, yang menyebabkan kecelakaan 2 orang tewas di jalan lintas Komring Sri Tanjung, Kecamatan Tanjung, tertarik dengan saya asli. Dibentengi langsung dinetralkan malah dibentengi jasad rusuk mediatornya. Jika yang masuk ini bukan rusuk dukunnya, tarik lempar saya ke neraka jahanam malah. Dengan izin sang yang bersyahaya ini nirwana, jika yang masuk ini bukan dari rusuk madukunnya, ruh yang asli yang tertarik ke tubuh mediator ini, ruh yang asli, jika bukan ruh yang asli otomatis langsung meledak. Golongan apa ini? Golongan apa? Bisa bicara. Kita suaranya terbuka. Bisa bicara. Ini golongan apa? Ruhnya mana ruhnya? Sudah ada. Kemana? Ada berapa sukmanya yang tertarik ini? Ruhnya mana? Assalamualaikum malaikat di dalam gelang. Dengan izin Kiai Nur, saya tarik, minta tarikan tangan saya. Ruh asli dari dukun yang di tubuhnya di atas ini. Tarik, asli, yang asli. Sallallahu Muhammad. Jika yang masuk bukan dari ruh asli dukunnya otomatis langsung meledak. Dari mana ini Mbah? Itu yang kejadian di Sri Tanjung itu yang meninggal 2 orang. Lah katanya ini Mbah yang ini yang menyebabkan mereka.
Orang gimana orang mana itu yang memesan? Urusannya kan menanyakan itu. Oh iya, itu kan mau dibersihkan biar tidak menyakitkan orang lain. Dampaknya ke orang lain. Orang mana? Tidak tahu. Ya, orangnya di mana itu? Yang memesan itu. No. Assalamualaikum malaikat di dalam gelang dengan izin Kiai Nur. Minta ditarikan ruh sukma. Orang yang memesan simbah ini yang menyebabkan kecelakaan tumbang di jalan lintas Kombing Desa Sri Tanjung Kecamatan Cikuluk. Ruh sukma orang yang memesan, tarikan sekalian ke sini. Tarikan tangan saya. Jadikan satu malah diikat jadi satu, 9 ruh 7 sukma dukunnya dan 9 ruh 7 sukma yang memesan diikat jadi satu malah diikat jadi satu, dikumpulkan jadi satu. Dibebaskan dulu itu mbah, dibebaskan saja. Semua yang menyerang, serangan dari luar semuanya meledak semuanya. Yang di dalam terkunci, disatukan ruh sukma rukunya dan ruh sukma yang memesan dijadikan satu. Mediator energi jadi kuat Allah. Allah. Itu kenapa itu? Ya rukunya saja lah yang bicara. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Dilepaskan semua dulu ruhnya. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahyani Nur, semua ruh sukma yang sudah ditawan oleh dukun ini semuanya bisa bebas dari belenggu-belenggunya, dari rantai-rantainya, dari kerangkeng-kerangkeng Allah. Semuanya bisa diatur semua. Lepaskan semua, dibebaskan semuanya. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Sebenarnya mau dibersihkan biar tidak ada lagi yang kecelakaan di situ. Ya, bisa. Kalau sakti ambil sendiri. Kalau sakti diambil sendiri ilmunya. Bukan curang itu. Itu sudah persiapan pertarungan ya seperti itu. Loh. Sudah punya ajak satu lawan satu. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Saya datang tidak membawa apa-apa. Ya, itu kan sudah ini itu. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahyani Nur, semua ruh sukma yang tayang dari Allah. Bagaimana ini? Apa yang bagaimana? Ya itu. Itu pesugihan apa itu? Tidak tahu. Dari mana asalnya? Jangan banyak tanya kamu. Tidak. Kembali kan. Dukunya tidak mau. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, saya minta didatangkan 100 juta miliar tim dari kota Cantung langsung menghadap. Yang asli bro, langsung ya, kerja satu pun dari jasa yang mengusap. Yang asli 100 juta miliar tim dari kota Cantung langsung kerja satu pun dari jasa. Allah. Hapus. Dari Sang Hyang Nur Cahyani Nur, saya minta 100 juta miliar gempang jatuh untuk menghantam, melantahkan otak tubuhnya dan otak yang mengusap langsung efek ke jasad. Allah. Tarik, semua tarik, lempar ke jalan.
Dengan izin saya, benar saya ini, Allah. Semua efek dari medium bisa bersih total semuanya. Semua efek-efek dari tubuhnya semuanya bersih total. Dengan izin saya, benar saya ini, Allah. Komplit sih, kalau kita dihalangkan. Sama Allah, Allah. Sallallahu Muhammad sallallahu. Ya seperti itu, orang nanam di jalan, memperkaya sendiri, memperkaya diri dengan mencelakakan orang lain. Secara fisik ya lalai, kelalaian. Tapi di balik kelalaian itu ada sisi gaib ya. Ini banyak terjadi. Naik motor, kecepatan standar, tiba-tiba jatuh. Atau apa sajalah. Atau tiba-tiba di jalan tidak fokus. Pikiran jauh dari tempat kita berada yang di jalan raya tadi. Tiba-tiba ya seperti itu, dialihkan. Fokusnya dialihkan. Maksudnya itu ya biar tidak terjadi kecelakaan yang serupa yang menimbulkan korban seperti kejadian kemarin. Tapi yang terpenting setiap mau keluar rumah jangan lupa berdoa. Ingat Allah dimanapun berada, apalagi sedang mengendarai kendaraan, tidak perlu terburu-buru, tergesa-gesa. Kita ambil hikmahnya saja, pelajarannya. Atas segala salah dan khilaf, mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Semoga bermanfaat untuk saudaraku semua yang ada di luar sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.